Sahabat kece, persaingan di sektor ganda putri semakin menarik dan merata. Pertarungan luar biasa ditampilkan para ganda putri yang sama-sama mempertemukan pasangan Eropa versus Asia di dua lapangan pada babak perempat final Yonex All England Open Badminton Championships 2021. Di lapangan 1, unggulan pertama Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota harus bekerja sangat keras untuk menghadapi pasangan Inggris Lauren Smith dan Hoiberg. Pasangan tuan rumah ini memberikan perlawanan yang cukup membuat Yuki Sayaka frustasi di game pertama. Dan setelah menjalani pertandingan selama 1 jam 16 menit, juara bertahan All England 2020 ini pun melangkah ke babak semifinal dengan kemenangan 14-21, 21-12, dan 21-14. Di game pertama, Yuki Sayaka harus tertinggal cukup jauh 12-18 atas unggulan 7 tuan rumah tersebut. Ketertinggalan mereka masih bertahan hingga poin 14-19 dan mereka gagal merebut keunggulan atas pasangan Inggris setelah Lauren dan Chloe Bird menutup game pertama dengan skor yang cukup meyakinkan 21-14. Di game kedua, Yuki Sayaka langsung memimpin di awal game 3-1. Namun pasangan Inggris ini mampu mengejar dan menyamakan kedudukan menjadi 5-5 sehingga pertarungan pun kembali berjalan menarik. Namun unggulan pertama dari Jepang tersebut sukses menjauh setelah meraih 4 poin beruntun menjadi 9-5 dan unggul 11-6 saat interval. Pertarungan kembali menjadi menarik saat Lauren Smith dan Chloe Bird mencoba mendekat di angka 12-10. Namun lagi-lagi, Yuki Sayaka kembali menunjukkan kelasnya dengan makin menjauh dengan keunggulan 16-10. Dan pertandingan pun berlanjut ke rubber game setelah Yuki Sayaka unggul 21-12 di game kedua. Di game ketiga, Yuki Sayaka kembali tampil konsisten dan mampu leading 4-1 atas wakil tuan rumah Lauren Smith, Chloe Bird. Dari unggul 7-3, 8-3, hingga 18-11, 19-12, dan menutup game ketiga dengan skor 21-14. Sementara itu di lapangan 2, Selena Peake dan Cheryl Sennan juga menunjukkan skill pertandingan yang cukup mumpuni setelah menaklukkan perlawanan pasangan India Aswini Ponapa dan Reddy Ensiki 24-22 dan 21-12. Di game pertama, kedua pasangan ini saling memberi tekanan ke lawannya. Baik wakil Belanda Selena Cheryl maupun wakil India Aswini dan Reddy Ensiki saling merapatkan poin hingga 20-20. Sempat tertinggal 22-21, pasangan Belanda tersebut akhirnya merebut game pertama dengan skor 24-22. Di game kedua, Selena dan Cheryl makin menunjukkan taringnya dengan terus menekan pasangan India hingga leading cukup jauh saat interval, yaitu meraih poin 11-5 di paruh pertama game kedua. Selepas interval, keunggulan Selena dan Cheryl terus berlanjut dari 12-7, 14-7, dan dominasi Peake dan Sennan terus terjaga hingga memimpin keunggulan hingga poin 19-12 dan pasangan Belanda ini sukses melangkah ke babak semifinal All England 2021 usai menang 21-12 di game kedua. Ya, dengan kemenangan mereka, kedua pasangan ini akan saling berhadapan antara unggulan pertama Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota versus pasangan Belanda Selena Peake dan Cheryl Sennan. Sementara babak semifinal lainnya akan mempertemukan pemenang antara partai Nami Matsuyama dan Chiharu Shida, unggulan 5 dari Jepang, versus Tan Perley, Tina Muralitharan dari Malaysia, yang akan berhadapan dengan pemenang antara wakil Denmark, Megan Fugard dan Sarah Tijesen, unggulan 8, versus unggulan 2 dari Jepang, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara,